kami bersama dengan tim berdakwah selain melalui jalur darat, kami juga berdakwah melalui jalur sungai dan jalur kapuas. Perjalanan yang jauh terkadang kita masih speednya masih sewa. Kalau kita menggunakan perahu kayu ini bisa memakan waktu 6-7 jam dengan menggunakan perahu berbahan aluminium yang kecil bisa ditempuh waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Artinya ini mempersingkat waktu. Oleh karena itu kita membutuhkan sebuah perahu dari bahan aluminium yang berkapasitas untuk 4 orang penumpang. Kami mengajak para wakif sekalian, marilah kita mensupport dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berwakaf melalui badan wakaf Al-Qur'an, karena memang dai-dai pedalaman banyak membutuhkan bantuan dari para wakif sekalian.